Ya, pemerintah akan menjadikan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak. Hal ini disambut positif untuk memudahkan integrasi dalam pelayanan publik. Namun di sisi lain, menjadi pertanyaan kemampuan pemerintah dalam menjamin keamanan data para wajib pajak. Rencana pemerintah untuk menjadikan NIK dan NPWP sekaligus bisa menimbulkan persoalan baru. Berkali-kali kebocoran data pribadi masyarakat terjadi, seperti kebocoran data pengguna BPJS yang diperjualbelikan, serta keamanan data pengguna aplikasi Peduli Lindungi yang keamanannya masih menjadi tanda tanya. Seiring dengan besarnya harapan pemerintah untuk menarik pajak dari seluruh lapisan kalangan masyarakat, apakah disertai dengan keamanan dari data wajib pajak? Aku sih setuju ya Mbak, soalnya kan juga memudahkan kita kalau mengurus data tuh suka karena memasukkan nomor NPWP, jadi kalau pakai NIK kan udah dihafal ya umumnya kan. Tapi masukan sih untuk pemerintah, keamanannya harus dijamin. Mengingatkan juga ada dulu kasus-kasus yang mengenai kebocoran data, itu aja sih. Sejauh ini belum setuju ya Mbak, soalnya data-data yang kemarin kayak di Peduli Lindungi juga masih bocor, dan data-data lain juga masih belum bisa dijamin keamanannya. Sebenarnya itu inovasi yang bagus ya untuk memudahkan masyarakat, tapi ya itu perlu diperbaiki dulu sistem keamanan datanya, baru setelah itu dipikirkan efisiensinya gitu sih. Secara prinsipnya sih setuju, karena lebih efisiensi lah ya, di dompet itu biar nggak banyak kartu, ada KTP, ada NPWP, tapi catatannya yang paling penting adalah kita trauma dengan kebocoran data nih yang sering terjadi. Jadi ya harus dipastikan dulu bahwa ketika itu terintegrasi data kita aman, tidak ada kebocoran lagi.